Untuk dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan sampai seumur hidup tidak pernah menutup aurat. Sekali menutup aurat pakai kain kapan. Begitu kalau memberikan nasihat, tulis di dinding kamar, pakailah kain yang menutup aurat. Jangan sampai menutup aurat hanya ditutup dengan kain kafan. Hadis Nabi Ustaz? Bukan. Dapat saya di grup WhatsApp. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berteman, bersahabat yang mengingatkan kita kepada Allah. Malam-malam dia telpon jam 2 malam. Assalamualaikum. Sudah tahajud? Kata dia. Ada itu namanya tahajud call. Saya pun tahunya dari jamaah juga. Pas pengajian tanya jawab. Nanti kita saya berikan mukadimah. Habis ini kita tanya jawab. Insya Allah. Tolong pertanyaannya agak berkualitas. Ibu berapa jamaah ini pertanyaannya, Ustaz, apakah bumi itu bulat? Apa hubungannya dengan ibadahmu? Emangnya kalau bumi ini petak kenapa rupanya? Jadi rupanya ada pertanyaan waktu saya ngisi pengajian sama anak-anak muda. Ada satu anak muda nanya, Ustaz, boleh gak tahajud kol? Bagus, saya bilang. Tahajud kol itu apa? Malam-malam nelpon Pak Ustaz. Oh, bagus. Mengingatkan kawan sama tetangga untuk sholat, bagus. Tapi yang saya telpon pacar saya. Kenapa kalian pacaran anak-anak muda bisa pacar? Ini pacaran syariah, Pak Ustaz. Yang dua malam telpon. Hai, akhi, ukhti. Tidak ada pacaran syariah. Itu nanti kau dipermainkan setan. Berawal dari telepon tahajud, kirim-kiriman foto, kirim-kiriman video. Setan tidak pernah maaf mengajak berzina, tapi dia mengajak kepada jalan-jalan-jalan menuju perbuatan zina. Sejak itu saya sampaikan kepada anak-anak muda. Anak-anak muda, kalian sudah hijrah, sudah pengajian, stop, tidak pacaran. Siap, siap. Sejak mendengar pengajian ini, insya Allah semua yang pacaran putus. Diam semua. Mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya orang tua yang mengingatkan kepada Allah. Ini banyak sekarang orang tua mengingatkan kepada masa depan. Nanti kamu kalau kuliah jurusannya apa? Jangan jurusan agama, nanti gak bisa kerja. Nanti kalau kamu sudah kerja, sudah punya rumah, sudah punya mobil, carilah suami orang yang kaya raya. Kalau yang miskin jangan diterima, walaupun kau jadi tua bangka.